Bisik Channel. Video kali ini saya akan berbagi pengetahuan ataupun ya sekedar informasi saja untuk teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Dalam video kali ini saya akan memperlihatkan panen terong sekaligus merawatnya ataupun mencabut apa yang harus dirawat dari pohon terong itu sendiri, salah satunya gitu kan. Nanti saya akan beritahu bagaimana cara merawatnya. Stay tune terus di channel ini ya. Ayo kita lihat. Ini pohon terong ya, walaupun saya nggak pakai pupuk yang lainnya, saya pakai pupuk full organik tanpa pupuk yang lainnya lagi. Nah, terlebih dahulu saya akan memanen ya yang sebelah sini, sepertinya sudah bagus. Nah, selain seperti itu, ini banyak apa kayak pohon-pohon kayak gini nih, ini lama nggak dirawat ya karena saya banyak kesibukan sendiri jadi kurang merawatnya, tapi ya alhamdulillah segini juga. Nah, ini dari rumput-rumput liar ini kita cabut ya, sambil kita cari yang mau bisa dipanen. Nah, cabut aja ini. Ini menghambat pertumbuhan terong itu sendiri ya. Kurang lebih kita cabut nih rumput-rumput liarnya. Ini termasuknya saya telat merawat ya, jadi teman-teman, karena ini saya tidak terlalu fokus untuk merawatnya, jadi seperti ini hasilnya. Jadi kalau teman-teman kalau mau menanam apapun, kalau bisa itu harus fokus ya merawatnya agar hasilnya bisa bagus dan maksimal. Kita cabutin aja ya. Nah, untuk rumput-rumput liarnya. Nah, ini juga. Banyak karena sudah lama nggak dirawat sama saya ini. Tapi ya lumayan lah buat sehari-hari mah cukup aja. Nah, ini sudah bisa dipanen nih. Cukup ya buat dipanen, yang juga masih banyak sana yang harus dirawat. Kita kasih lihat dulu, ini di sela-sela pohon terong ada pohon pepaya, lumayan lah, siapa tahu nanti tumbuh besar berbuahnya banyak. Nah, ini sekali ini juga ada. Nah, itu pepaya juga bayam. Ini saya mau sekalian ngambil ataupun panen bayamnya ya, lumayan lah. Nah, saya potong aja. Nah, ini terongnya juga udah siap panen loh. Nah, ini tadinya tempat pembuangan sampah ya teman-teman, tapi saya jadikan kebun terong. Nah, ini cabai juga ada. Jadi kalau teman-teman mau bertani, kalau bisa itu harus fokus, jangan sampai nggak fokus nanti hasilnya nggak maksimal. Kalau saya ini kan hanya sambilan saja, daripada ada lahan nggak garap nggak kepake buat campah ya mending saya rawat. Nah, ini saya sambil mengambil pohon
Bayam. Nah, ini terong juga. Nah, alhamdulillah banyak panennya. Buang saja. Kita rabut saja. Ini memang sebenarnya bukan bayam rabut ya, tapi saya rabut saja karena terlalu banyak. Sambil ngerawat terong juga biar nggak terlalu banyak rimbun oleh pohon bayam. Buat di sayur. Nah, sampai sana ya. Tuh, pohon bayamnya banyak. Bah, terongnya juga alhamdulillah lumayan tuh. Nih, terong lagi. Ya teman-teman, saya memberikan masukan buat teman-teman ya. Ini salah satu contoh yang nggak bagus juga, jelek. Jadi saya memberitahu bagaimana cara yang jelek ini seperti ini. Yang bagus kita harus rawat, kita rabut. Harus sampai bersih ya, jangan sampai ada bulma ataupun rumput-rumput liar di sekitaran pohon terong agar hasilnya bisa maksimal. Ya, mungkin salah satunya segitu saja video dari saya. Terus support channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.